Oke, selamat datang kembali di channel Hedo Jamur. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana si proses pemberian makan pada soang atau angsa. Nah, sebelum pemberian makan, kita lakukan persiapan makanan terlebih dahulu. Nah, di sini kita memakai nasi sisa dan gabah. Jika teman-teman tidak ada gabah, maka boleh diganti dengan dedek. Nah, kita campurkan air juga, kita aduk sampai rata. Yes, sudah sampai rata, kita bisa berikan kepada soang atau angsa langsung kandang. Kita aduk dulu. Aduk sampai semua tercampur dengan baik dan benar dan terlihat halus. Nah, ini sudah cukup kalis, kita langsung bawa ke kandang untuk diberikan kepada soang. Let's go. Oke, kita langsung ke kandang. Nah, di sini kita akan coba memanggil soangnya terlebih dahulu. Cara panggil itu dengan kita mengetuk-ketuk embernya sampai soang ini akan datang. Terus manggilnya? Manggil soangnya? Biar aja. Mana enggak makan. Nah, ini sudah datang soalnya, dan cara makannya itu dia akan tertib jadi satu persatu atau menurut mereka tempat makannya sudah penuh, mereka tidak akan berebut. Tempatnya yang gede. Cepet amat. Gak nolor lagi. Gak nolor lagi. Gak nolor. Kenapa tuh gara-gara? Mien goreng itu. Bapaknya bukir. Semua yang menetes. Ini goreng. Nah, bisa kita perhatikan ya. Jadi soang itu sampai dia kenyang, maka dia akan mundur. Dan setelah mundur, baru akan diisi oleh angsa yang lainnya. Bukan mah enak lihatnya. Kalau siang. Gurame kapan masih makan? Nah, ini sudah. Biasanya jam berapa? Soalnya sudah mulai kenyang. Dia akan mundur. Kita aja, Pak.
sajikan mundur. Sekaligus habis gitu tuh. Ini. Oh. Kok bisa punya lahan di sini? Ini dia anaknya siapa? Anaknya Abah juga? Bukan, oh anaknya Abah juga. Nah, melihat temannya sudah memakan, maka yang tadi makannya pertama dia agak tidak enak juga makannya. Lalu dia akan perlahan akan mundur dan meninggalkan makanannya. Jadi bergantian dengan teman angsa lainnya. Nah, dia mundur, lalu angsa lainnya akan makan. Itu dan sampai seterusnya sampai semua memakan dapat makanannya. Ini dua. Uang nggak bangun aku. Uang nggak bangun. Bangun apa gitu lah. Bangun tidur gitu. Oke, cukup untuk hari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, bisa di share, like, dan jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe juga. Dan jika ada teman-teman ingin melihat atau mengetahui proses kembangbiakan hewan lain dan tanaman lainnya, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendukung channel kami. Terima kasih dan selamat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.